Kawan-kawan semua, kembali lagi bersama gue Rega Budi. Hari ini kita bakal mainin lagi MOBA Marvel. Tapi kali ini kita bakal pakai si Thor, karena banyak banget yang minta gue untuk pakai si Thor ya. Dan juga banyak banget sebenarnya yang minta gue untuk pakai Spider-Man. Cuman gue gak punya hero-nya ya, karena di sini hero-nya harus beli Spider-Man-nya dan itu cukup mahal. Gue gak tahu juga gimana biar cepat dapat duit ini, Pak. Gue harus main terus kayaknya ya, harus main-main-main terus. Cuman cukup mahal Spider-Man-nya dan lagi gak free rotation ya. Tadi gue sempat juga buka chest gitu. Itu tuh buat buka hero-nya ya, cuman dapatnya bukan Spider-Man, malah hero lain. Gue dapatnya si Groot ya, jadi mungkin next episode kita bakal coba si Groot atau siapa, kayak Captain America mungkin ya. Pokoknya kalian taruh aja di kolom komen, kalian mau gue pakai hero siapa. Untuk kali ini gue bakal pakai Lucy Thor karena lagi free rotation ya. Dan di sini gue ditemenin sama teman gue lagi, si Tekno. Gimana, Gap? Tekno Gaga. Nah, itu dia, Pak. Gue sama Tekno Gaga di sini ya. Kalian bisa cek di deskripsi video gue, channelnya dia. Karena dia udah mainin Fanny duluan daripada gue ya. Cuman kalau, Fanny lah, kok Fanny? Spider-Man maksudnya ya. Soalnya Spider-Man-nya mirip Fanny, Pak. Jadi gue sebutnya Fanny ya kan. Pokoknya ada di channel Gagap ya. Kalau kalian emang udah ngebet pengen lihat Spider-Man, kalian bisa di channel Gagap. Kalau gue nanti lah, kalau misalnya udah pre-rotation sama kalau misalnya udah kebeli nih. Karena harus buka chest dulu untuk beli hero-nya tuh, harus buka chest soalnya, bro. Jadi lumayan ribet. So, kita langsung aja main ya. Oke. Kita udah masuk ya. Thor, gue udah pakai Thor sebenarnya, udah sempet cobain Thor ini keren juga sih. Oke, kita kemana nih? Di bawah ada teman, ada orang nggak tuh? Si Gagap doang ya sendirian. Oke, di bawah. Gua ke bawah nih. Enggak, gue ada si Punisher. Oh iya, Punisher gue ke atas deh kalau gitu deh. Wih, di She-Hulk-nya keren bro, latihan She-Hulk-nya. Oke, kita naikin skill 1 aja ntar ya. Kita overdrive skill 1. Gue pake Pani. Coba, Gap. Nanti gue juga teman-teman yang lagi nonton nih, gue juga bakal cobain pakai si Spider-Man ya, tapi nanti. Enak banget, Gagap. Itu dan itu Spider-Man-nya pakai energi ya. Jadi sama, gak usah gak pakai mana. Kayak energi dia sih. Oke, kita ambil dulu, bro. Karena di sini ada Vision. Jangan lupa. Congjongnya. Lucu gitu. Thor pakai bahasa Korea gitu kan. Wait deh. Cakep ini, bro. Congdong everyone. Ini buat kasih Vision ya. Gak ada musuh di sini tandanya. Clear. Jungle-nya muncul menit berapa sih, lu inget? Tahu gak, Gap? Enggak tahu. Ini dua di atas itu. Di atas itu kan ada 3 bunderan ya. Di atas itu ada 3 bunderan. Nah, kalau udah sampai 0 berarti dia muncul. Tapi itu yang lordnya doang. Oh, itu yang lord. Iya, itu yang lord. Bukan yang yang lain. Bukan yang jungle. Bukan yang kecil-kecil ya. Oke, ya lucu ini, men. Ini kipas angin berjalan ini si Thor nih. Ya kan. Oke, udah deh kita creeping dulu aja. Kita creeping dulu aja, bro. Gak kelihatan, bro. Sumpah gak kelihatan ini. Darah musuhnya ketutupan sama health-nya si kambing. Ampun dah, gue gak dibagi creeping, nice. Oke. Udah lah, kita jungle aja lu. Dah, biar aja dia. Mau kemana lu? Gagap enak banget pakai Spider-Man, dikejar-kejar aja tuh. Temen gue gak mau creeping apa di sini? Oke, widih, untuk mananya sendiri ternyata si Thor ini cukup boros ya. Latihan cuy. Cukup boros, dia cukup boros. Temen gue gak mau, ih ya ampun dah, ini gak mau jungle apa, bro? Bro, rotasiin apa, bro? Jungle dulu gitu ya kan? Cari duit gitu. Bantuin gue gitu ya kan? Kalau sebelah situnya atasnya kayak, biar maksudnya tuh biar si creep minionnya gak dibunuh semua gitu. Ntar kan gue juga butuh creep minion sini gitu. Oke, itu Captain Marvel ya. Sepertinya sih itu Captain Marvel. Ah, gak kayak LH, bro. Gue rebutan LH sama si ini nih, seriusan. Oke, dapat gue. Ah, gak dapat gue, bro. Oke, dapat gue. Itu rebutan LH beneran sama si itu. Yo, ya, push. Aduh, lu kenapa sih gue maju, lu mundur ya kan? Padahal gue TB-in tower-nya loh, tadi loh. Udah kasih racun musuhnya. Oke, kita majuin aja. Stun. Oke, dapat man. Waduh, sakit. Tunggu. Gue salah spell sih ini ya, seharusnya gue ambil yang regen di sini. Satu lagi. Waduh.
Temen gue mati sama Krip cuy. Kan kurang ajar gitu ya. Dia mati sama Krip cuy. Ya, kita fokus farming dulu aja ya di sini. Oke, fokus farming aja dulu. Mukil panisere. Gila. Apa? Mukil. Mukil. Ya bagaimana? Gak dari gua semua. Gak di Indonesia, gak di Korea, ternyata orang mukil banyak ya Gap ya. Oke, ya. Captain Marvel datang lagi bro. Oke, dia Captain Marvel ternyata tipenya range ya. Bukan melee dia, WD. Sakit cuy. Ini Captain Marvel bukan? Ah, mampus tuh ya kan. Gak sakit itu gue nge-damage dia tuh ya. Sabar bro. Bro, ya ampun. Maksudnya tuh dia menunggu sini dulu ya kan. Ini nyumput dulu di sini. Terus dia maju gitu, pelan-pelan. Jangan langsung muncul gitu ya kan. Kita farming dulu aja. Tuh kita cicil dia. Kabur maksudnya. Hey. Mosis saya bro. Aduh, susah banget nih. Kita mau bunuh si kambing ya. Tunggu deh, kita ke tengah nanti udah ini deh. Aman di atas gak? Di bawah aman. Di ini sumpah, ini udah di sini kok musuhnya sendirian loh. Aman dong. Kayaknya mid lane musuh 2 orang ya. Empat nih gua. Empat? What? Tuh kan lu kan mukil ya anjir sini. Si Punisher. Itu tuh makan. Nyampe dari gue doang. Gue cuma dapat asis-asis doang ini. Sedih gap disampahin ya. Disampaikan ya kan? Dia nyerang dari serangan gue doang. Yuk kita push yuk. Push aja. Aduh, tower kenapa nyerang gue sih? Ampun, double ulti gue belum muncul. Oke, itu apaan tuh? Ada tanda-tanda gitu ya? Apa tuh, Gap? Oh, udah kebuka. Itu berarti itunya ya? Itu tanda-tanda itu. Tanda-tanda lord-lordnya udah... Udah muncul lord-lordnya, iya. Itu tuh kata ada penonton gue yang ngomong, itu tuh bukan... Ya, itu tuh sebutannya... jadi dia dari karakter di Wakanda gitu di Black Panther katanya namanya, cuma namanya mercenary di Black Panther bener ya nggak ya? Oh gue nggak tahu katanya di Black Panther katanya sih ada yang ngomong ya dari subscriber gue tuh itu jadi Black Panther bang katanya. Tapi gue nggak tahu sih itu apa bener atau kagak. Nah begini cara nyuliknya kan. Oke dapat bro. Jadi tunggu musuhnya dulu masuk ke dalam daerah kita gitu ya. Tunggu musuhnya sampai masuk ke daerah kekuasaan kita, baru kita push ya kan. Gak kayak tadi, musuh temen gue langsung muncul tiba-tiba gitu. Aduh, disampah lagi cuy. Oke, ultinya udah muncul, ulti gue di sini. Enggak mati gue. Ya, Spider-Man bisa loncat-loncat. Enak. Oke, ulti gue bakal pakai ultiin aja deh. Nih ada dua men, kita bisa naikin. Terlupa teman gue mau mati tuh orang. Ya gue bantu dah. Yuk, push guys. Ah, oke, Gamoranya mundur. Oke, sini Gamora. Oke, dia berani maju. Oh my. No. Smart, Gamoranya smart. Oh. Bisa kita bunuh dia ya? Kayaknya nggak bisa deh. Darah gue udah karat cuy. Bisa gue bunuh. Bisa gue bunuh dia. Kayak mati dia. No. What? Oh. What man? Dikit lagi tuh mati musuhnya ya Gamoranya ya. Tinggal satu hit lagi cuy tadi. Oke nggak apa-apa. Bisa gue skill 3 daripada gue lempar palu gue tadi ya. Cuman gak kayaknya. Dia masih cooldown juga. Gue gak nge. Oke kita bakal ke atas lagi aja bro. Temen gue kayaknya kesulitan gitu di atas. Oke. Ternyata dia gak jagain atas tuh temen gue. Aduh ini kurang ajar ini. Ya, overdrive skill 1 sama skill 2 aja. Kayaknya skill 2 nya sakit soalnya. Gagap. Oke gagap tele. Nice gap. Gagap tele ke atas ya. Gap, bunuh gap, ini gap, gue stun gap. Ah, makan tuh ya kan. Oke, nice. Oke, dapat. Dapat gak? Enggak dapat gap. Tower. Gak dapat ya? Gak dapat tower. Oh ya, lu bisa. Dapat ya. Gagap bisa ini, gagap bisa nempel-nempel tembok ya kan? Tembok apa? Pakai ini, pakai kabelnya tuh. Oke, kita ambil dulu lordnya ini. Sebenarnya bukan lord teman-teman. Cuma kita sebutnya lord aja lah biar simpel gitu ya. Biar simpel.
biar simpel aja. Ini kalau si Thor ini kayaknya nggak mirip sama hero-hero apa-apa ya, maksudnya untuk di MOBA-MOBA lain kayaknya nggak ada ya. Dota pun kayaknya, ini mirip siapa ya? Kayaknya nggak mirip sama siapa. Skill 3-nya doang itu. Skill 3-nya doang yang mirip lapu-lapu. Oh iya. Ini skill 3-nya bukan mirip sama Vain Glory juga sih, apa? Idris. Oke. Okay. Wait. Oke. Okay. Stun. Habisin. Gua stun. Nice, dapat. Oke. Okay. Terus siapa sih itu sebenarnya? Teman kita namanya siapa ya? Itu kan musuhnya Avenger yang Infinity War kan? Proxima Midnight. Oh, gua soalnya belum nonton Infinity War. Waduh. Aduh, dia mati, Bro. Ah, no, one hit, Bro. Musuhnya, Bro. Gua enggak bisa nge-push. Nice, gagap dapat ya. Gagap dapat. Oke, okay, kita pulang dulu deh. Gua mati gua. Soalnya ini enggak tahu life steal-nya bagaimana. Tiga mora. Woi, setengah. Wah, Shihulk-nya deh ternyata disconnect. Gua baru sadar dari tadi enggak liatin ya. Disconnect dia, cuy. Kambing. DC nyusahin ya kan? Stun. Ayo, push. Hey, kejar gap, nice. Wow, bisa begitu gap ya? Bertahu gua bisa begitu ya? Beneran gua bertahu Spider-Man bisa begitu. Bisa begitu Spider-Man, cuy. Keren juga ya. Funny gitu. Funny gitu ya kan, tapi enggak set-set save di sini. Oh, gua ada life steal juga ternyata cuman kecil. Ya, life steal gua kecil banget, hampir enggak ada sama sekali. 17 doang. Oke, boost tower dulu deh. Atas nih. Widih. Oke, Captain Marvel datang ke sini. Hancurin dulu towernya, fokus tower dulu, hancur. Oke. Oke. Kasih racun. Dead. Gamora. Udah jadi sakit nih. Itu udah jadi soalnya sakit. Oke, ini ulti gua udah muncul. Kita bakal naikin ultinya. Ada dua pilihan ya. Mau yang atas atau yang bawah. Itu yang atas itu. Jadi ultinya kita teriak gitu. Oh, langsung tiba-tiba ada thunder. Jus gitu ya teman-teman ya. Jus juga. Thundernya tapi ke daerah gua doang. Jadi kayak ada di sekeliling tubuh gua tuh ada petir yang nyamber. Nah, kalau skill yang ini lebih keren nih, jadi kayak laser gitu teman, laser apa nyemburin listrik lah ya, gua sebutnya laser kok, listrik cuy, maksudnya ya, petir. Coba kita bakal pakai yang ini aja ya, yang bawahnya aja, soalnya bakal lebih berasa kayaknya. Oke, Gamora, kamu akan mati di sini. Oh, terlalu ramai banget sih bro. Waduh, mundur gua, nggak kuat, terlalu ramai bro. Gua kena geng. Ternyata skill 3 gua nggak slow juga, baru sadar. Yuk, maju lagi. Wah, sakit cuy. Wah, sakit bro. Sakit bro, gak kuat gua. Mundur deh. gak kuat. Mundur. Mundur gak kuat. Waduh, rame banget lagi. Kurang ajar ya. Makan tuh. Ah, makan ya kan. Waduh, kita kapus bro di sini bro. Musuhnya kabur. Ayo. Kena tower dia. Yes, saatnya gua maju. Oke, kita ulti dia. Ultinya begini pak. Ah, kok berubah ya? Tunggu. Gue tuh sempat pakai si ini di praktis ya. Gue sempat pakai si Thor di praktis ini. Cuman tadi waktu gue di praktis ultinya perasaan bukan begitu ya, Pak ya? Kayaknya berubah ultinya. Kok beda sama di praktis? Sama ini kali lo. Enggak, bener gue nyobain dua-duanya ultinya gap. Tadi ultinya tuh kayak apa ya? Kayak zzzz gitu nembakin ke satu musuh, petir gitu. Tapi tadi bukan, tadi ultinya malah kayak just satu garis petir muncul satu, dalam satu garis gitu tadi ya. Gitu. Kayaknya berubah deh. Enggak tahu, mungkin di praktis beda. Masa beda ya? Kalau ada dua ultinya, ada dua kan, yang satu itu petir di sekeliling tubuh, satu lagi kayak nyemburin listrik ke musuh. Tuh, satu musuh doang ya. Just gitu nyetrum gitu, tapi tadi enggak tahu lah, beda mungkin. Enggak apa-apa. Kalau skill yang keempat sama tadi gue cobain. Oke, kita naikin lagi skill 1 aja. Soalnya ini stunnya parah. Condong everyone. Oh my lord. Wih, diapain lo gap tuh gap? Wih deh, gila cuy. Apa tuh skill gagap ya? Mau kemana lo? Makan tuh ya kan? Mau kemana lo?
nih sebagi nih. Hah? Oh, kemana lo? Ah, mati ya kan. Sakit nih, sakit beneran. Tim kita udah sakit banget. Udah sakit banget tim kita nih. Wah, gila cuy. Ini apa sih maksudnya gap ya di atas parkir itu ada yang kayak asap-asap gitu ya? On fire. Kayak on fire gitu ada kayak entah buff atau apa itu mungkin ya. Dan dapat dari mana enggak tahu juga gitu. Oh, gue lupa. Skill 4 gue bisa gue spamming ya karena cooldown-nya enggak lama dan membutuhkan mana yang enggak terlalu cukup banyak gitu ya. Kayaknya bisa gue spamming. Dapat. Yes, gue dapat Lord. Dapetin Lord. Siap-siap kita bunuh dia ya. Nice, gagap udah masuk. Aduh. Kita ulti saja, bro. Nah, ultinya kan mampus. Ah. Kita slow musuhnya. Stun. Dead. Sip. Oke. Okay. Untuk Thor sendiri menurut gua gak sebagus Venom ya. Venom tetap karakter paling OP menurut gua di game ini adalah Venom ya. Belum gua mainin, nanti aja tunggu aja. Kalau Venom sakit banget, bawa deh. Kita geng, nggak usah dingin aja. Bawa udah cukup, kayaknya udah rame. Cukup ngegengnya. Gua push aja. Kejar, kejar. Gak bisa kejar gua. Lu kejar siapa lu? Oh ini ya, mana? Kejar War Machine. Oh, War Machine yang ini ya. Temennya si Iron Man ya. Temennya Iron Man. Gua udah nyobain sih temennya Iron Man itu kurang apa ya, kurang greget sih menurut gua. Oh gitu ya. Menurut gua sih kurang greget. Waduh. Ini tunggu lu. Oh, dia di tower ternyata. Oke. Biarkan Opa Rega menyerang dari belakang. Kita serang Gamora. Kuat gak gua ya lawan duaan? Soalnya sih kuat, udah jadi gitu. Ternyata gak kuat cuy. Ternyata gak kuat cuy ya. Sakit. Sang mana? Coba lagi deh. Tetap sakit bro. Gak kuat kita. Kita mundur. Sakit cuy. Sakit, gak bohong. Ya, udah pulang musuhnya ya. Oh enggak. Oke. Okay. Ayo, gue dapat barrier cuy. No, gue tetap gak kuat sih. Udah lah, penasaran mulu gitu, soalnya gue tuh yakin damage gue sakit. Bisa kita bunuh kayak tadi sih itu. Nah, sendirian nih dia nih. Bisa kita bunuh nih, kalau sendirian. Makan, hah? Makan tuh ayam gorengnya kan. Temennya udah pergi, mah kita bunuh aja. Nice. Oke. Song menang, sing mong sing. Life dealnya cukup. Sekarang cukup besar dan naik damage juga soalnya. Oh, macam-macam nih Gamora nih. Wah, nyawanya banyak nih Gamora. Ah, makan tuh ya kan. Apa lu? Berani dia. Dia nge-lag. Diam aja kok. Stun. Dead. Okay, nice. Entah ini game rilisnya kapan globalnya. Waduh, rilis global aja. Keren. Di bawah siapa sih Vision ya gap ya itu ya? Di bawah Punisher lawan Punisher. Vision sama itu. Vision sama itu, War Machine tadi. Oh. Yang nyebelin sih Vision sih. Nyebelin Vision. Mau nyampah nih gak? Aduh, si Hulknya kurang ajar. Oh dapat gua. Gua kira gua udah sampah. Nice. Kita belum ngambil buff dari tadi by the way. Nggak ada yang ngambil buff gitu kayaknya. Weh, Gamora. Agok, hancur tower lu. Bodo amat, nggak kuat ternyata gue mundur. No way, gue mundur. Kita kena racun nih kayaknya itu. Kurang ajar. Oke, kita ambil buff dulu. Oh, salah. Buff bukan sebelah sini. Salah gue. Buff itu sebelah sini. Nah, ini dia buff. Saya lupa mulu ini ada buff di sini ya, beneran. Enggak ngeh gitu di sini ada buff tuh. Enggak ngeh dari tadi tuh. Dari awal main baru ingat gitu ada buff. Wah, sakit banget cuy buffnya cuy. Oh shit.
Gue mati sama jungle buff dong. Hampir. Sakit banget buffnya kambang. Gak kuat gue, oke, gak kuat. Lah, itu di bawah kayak rame banget, ada apa sih? Di bawahnya doang gitu amat ya. Perangnya begitu amat itu. Teman gue dibully nih satu orang, by the way di sini sama si Gamora gue rasa. Oh, sama Captain Marvel ternyata. Oh, ada Gamora juga sini. Oke, kita bakal ulti dia mereka. Oh, mati loh, ha? Ultinya jelek nih gue yang gue ambil beneran. Iya, jelek. Harusnya yang bawah apa ya? Iya, enggak tahu deh, pokoknya jelek banget. Seriusan. Yang kayak gue kemarin. Ambil pokoknya kemarin tuh tadi tuh gue dapetin yang bagus gitu. Dia cepet nyobain yang ultinya sakit. Kok aneh sekarang, serasa sayangnya beda gitu. Yep, mantap. Push, garis keras, push garis keras. Menang nih, kita tanpa Lord lah. Oke. Okay. Hancur. Nice. Kongjong. Oke. Crit kita habis langsung. Dengan seketika, gua diserangin. Mundur. Mundur cuy, sakit banget. Udah kayak ultinya Yi Sun Xin cuy, kurang ajar. Ya kan? Towernya tuh udah kayak ultinya Yi Sun Xin gitu, nyerangnya tuh. Oke, okay. Kita ambil Nidra aja deh. Entah ini buff atau apa ya. Ini buff defense, semacam buff defense. Tapi sakit banget, beneran. Wih, parah cuy. Beneran sakit banget, gua gak kuat dong. Aduh. Allah Akbar. Sakit banget, parah, gak kuat. Tunggu. Entah gagap kuat gak tuh, kalau dia TB. Sakit banget nih buff. Awww. Gila sakit banget. Gak bohong. Oke, kita dapetin buff ya kayaknya ya. Semacam buff kayaknya. Wew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 
Left Zero tuh enggak enak. Left Zero tuh enggak enak. Bawah lagi di push by the way, kita enggak lihat. Left Zero tuh enggak enak. Pukulin gua. Left Zero tuh enggak enak ini si item gua itu. Kayaknya harus jangan diganti gitu itemnya. Tapi gua gak ngerti gantinya pakai yang mana ya kan. No, iyalah, no. Susah. Itemnya begitu semua gak sakit. Pusing gue. Tapi gak sakit ini kurang itemnya. Weh, cakep. Ayo, push dah. Gue nge-push dah. Aduh, aduh. Bagus, gue disangin. Bagus, bagus, sakit banget. Bagus, gak kuat. Ini harus ambil ini sih, kita harus ambil. Oh menang, tapi itu menang. Dikit lagi, hancur. Menang kita nih. Oke. Okay. Yup, itu dia ya. Thor, gameplay dari Thor dan juga Spider-Man. Spider-Man kalian bisa lihat di channelnya Gagap ya. Channelnya Gagap gue taruh di deskripsi video ya, kalian tinggal klik aja. Spider-Man sendiri bakal gue cobain juga nanti, cuman karena lagi di gue belum free rotation dan gue nggak punya Spider-Man. Kalau si Gagap punya, betul nanti dapat Spider-Man. Kalau gue nggak dapat, jadi Spider-Man nanti gue cobainnya ya kapan lah kalau misalnya lagi free rotation ya. Untuk sekarang kalau kalian yang benar-benar penasaran dengan si gimana sih gameplay dari si Spider-Man sendiri, kalian bisa cek di channelnya Gagap aja. Channelnya Gagap ada di deskripsi video. Oke, itu dia gameplay dari Thor. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah nonton video gue. Jangan lupa juga teman-teman di kolom komen kalian kasih saran ke gue. Kalian mau cobain, kalian mau melihat hero apa lagi nih? Kita udah cobain Thor, Hulk ya. Terus satu lagi siapa tadi? Thor, Hulk. Satu lagi siapa yang waktu di awal-awal video gue ya? Gue lupa. Ant-Man. Ya. Itu udah cobain 3 hero itu. Jadi kalian kasih rekomendasi lagi ke gue. Kalian mau lihat hero apa gitu ya. Banyak sih ya kemarin kalau nggak salah Thanos yang minta Thanos, cuman Thanos hari ini belum rotation. Ya kita aja nanti main, semoga dapetin rotationnya besok ya. Jangan lupa untuk kasih like, comment, share, dan juga subscribe channel gue. Terima kasih banyak, see you next time.